Sukhoi Su-27 adalah pesawat tempur terbaik yang pernah diproduksi oleh Rusia. Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Dicomot dari defenseclopedia.com, Sukhoi Su-27 adalah pesawat tempur terbaik yang pernah diproduksi oleh Rusia. Pesawat berbadan bongsor yang handal dalam manuver serta dapat mengangkut banyak muatan dalam jarak jauh. Dirancang dari awal untuk menjadi pesawat yang lebih unggul dari F-15 milik Amerika Serikat dalam semua aspek. Pavel Sukhoi, kepala desainer dan pendiri Biro Desain Sukhoi, awalnya sangat ragu mengenai kemampuan Uni Soviet untuk melengkapi pesawat tempur generasi baru dengan elektronik terbaru. Hal ini karena industri elektronik Soviet tertinggal di belakang kompetitornya, yaitu Amerika Serikat. Uni Soviet hanya mampu menghasilkan perangkat elektronik yang lebih besar dan lebih berat dan tidak akan cocok untuk pesawat tempur modern. Pada tahun 1989, Soviet memutuskan untuk menampilkan Su-27 di pameran Paris Air Show dan mengungkapkan keberadaannya kepada publik di dunia. Ini membuat dampak yang spektakuler karena pihak Uni Soviet menerbangkan pesawat Su-27 dari bandara Zhukovsky dekat Moskow ke Paris tanpa tangki bahan bakar eksternal dan tanpa pengisian di udara. Ini dilakukan untuk menunjukkan kepada dunia barat bahwa Su-27 dapat mudah melintasi dari setengah Eropa dengan memiliki jangkauan lebih dari pesawat tempur lainnya, dan menunjukkan kepada penonton serta pakar penerbangan akan kemampuan manuver Su-27 yang luar biasa. Disinilah Viktor Pakuchev selaku brand ambassador melakukan manuver Cobra yang dikenal dan tetap melekat sebagai image dari Su-27 Flanker hingga saat ini. Manuver Cobra yang melibatkan Su-27 ini masuk ke sudut serangan super kritis lebih besar 90 derajat dan secara tajam mengurangi kecepatan hingga 250 km/jam, yang memungkinkan pesawat tempur lawan trailing terbang melewatinya sehingga Su-27 bisa menangkap pantatnya sorry alias bisa menusuk dari belakang. Ya, seperti inilah kira-kira. Dengan jurus Cobra inilah Su-27 laris manis diborong terutama oleh China dan India. China membeli Su-27 dan membuat kopiannya sendiri. Kemudian China juga menambah dengan order pesawat multirole turunan dari Su-27 yaitu Su-30. Dengan jurus Cobra inilah Su-27 laris manis diborong terutama oleh China dan India. China membeli Su-27 dan membuat kopiannya sendiri. Kemudian China juga menambah dengan order pesawat multirole turunan dari Su-27 yaitu Su-30.
Namun India mengambil pendekatan yang berbeda. India menginginkan Su-30 dilengkapi dengan avionik pilihan mereka yang bersumber dari negara-negara barat. Hal ini mengakibatkan Sukhoi Su-30 memiliki varian Su-30 MKI yang tetap menjadi varian terbaik dari Su-30. Bagaimana dengan pesawat kalian? Bagaimana dengan Sukhoi kalian? Apakah masih memiliki avionik standar Rusia atau sudah dimodifikasi lebih baik seperti milik India atau bahkan lebih hebat dari punya India? Silakan memberikan informasinya di kolom komentar di bawah ini.